saya udah cukup untuk menikah, akan tapi saya milih tanggung jawab menafkahi ibu, adik, kakak, kakek, nenek, karena saya tulang punggung. Apa yang harus saya lakukan? Datang seorang laki-laki menikah dengan janda. Lalu Nabi bertanya, kau nikah janda sama apa gadis? Janda, ala bikran, kenapa tak kau cari yang gadis? Tulah ibu hawa, tulah ibu ka. Kau bisa bercanda dengan dia. Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau ku cari anak gadis, berkelahi dia nanti sama adikku. Tapi kalau ku cari janda, dia bisa jadi ibu, dia juga bisa jadi kakak. Ah, tengok bijaksananya dia. Kalau kau cari gadis tentu, ah, kau gini, ini kan ada tanggungan. Kau jadi tulang punggung keluarga, kau carilah perempuan yang siap menerima engkau. Adinda, mau tak kau nikah dengan abang? Tapi abang sepaket. Paketnya enggak besar nih, 4 giga. Abang, emak abang, abang abang, adik abang, kakek abang. Ah, rame kali pun bang, kau carilah yang lain. Gitu. Kau carilah yang sesuai.